Apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue Rifki. Sekarang gue ada di Kuliner Laksa Tangerang. Tempatnya ada di Cipoko, dekat SMA 4. Sejajar sama dengan apa tuh? Mapes Tangerang. Di sini tuh lengkap banget. Jajanan laksa satu, yang kedua ada selendang mayang, durian. Dan jangan khawatir, bagi yang bawa kendaraan ada parkir motor dan parkir mobil. Kalau yang bawa sepeda juga ada situ depannya. Oke teman-teman, sebelumnya gue pengen ngasih tahu ke lu semua, tempat ini tuh enak banget buat bawa pacar, keluarga, sahabat, TTM pun juga enak. Udah daripada lama-lama, gue pengen nyobain nih pas itu apa, seperti apa rasanya. Yuk, kita ya. Halo, sekarang gue nyampe nih di salah satu tempat laksa, namanya Mang Uu. Di sini tuh ada banyak laksanya, ada di sana. Tapi kali ini gue nyobain yang ini dulu. Rasanya seperti apa? Yuk, kita cobain ya. Mang, dua mang. Iya. Laksanya sama apa nih ya? Ada laksa ayam bakar, telur, sama jengkol. Harganya berapa? Yang ada apa lah? Telur 15.000, ada jengkol 15.000, ayam 25. Ini yang laksanya udah jadi. Dan ini tampilannya seperti ini. Ada kuahnya, ada kentangnya, ada kacang hijau nih, kacang hijau ya. Tadi gue pikir tuh kacang tanah. Ini kacang hijau. Terus tadi tuh gue pakai ampela. Sebenarnya bisa pakai ayam, tapi gue nggak doyan. Ya ada ampela dulu. Ya udah makan dulu ya. Yang pertama gue cobain adalah kuahnya. Karena orang makan tuh yang berkuah pasti yang berkuah dulu, bukan yang lainnya. Tunjukkan rasanya enak sekali. Cobain dulu ya. Ini kuahnya menurut gue kayak makan soto kental, mirip soto lah, gak jauh beda, dan kuat banget aroma apa namanya itu, rempah-rempahnya kuat banget. Sekarang gue cobain pakai laksanya dan apa ini namanya, kacang hijau. Rasa laksanya ini mirip soun yang gede, tapi gimana ya, kenyal-kenyal gitu loh. Mirip spaghetti enggak, bentuknya kan spaghetti, tapi kok saya kayak soun-soun itu yang gede. Menurut gue sih enak, worth it. Di harganya segini 15.000 sih buat gue. Oke, sekarang gue udah kenyang nih. Untuk teman-teman yang ingin kesini, jangan lupa ajak keluarga, teman, sahabat, pacar, dan lain-lain. Tenang, ini buka 24 jam loh. Dan kalau yang kalian males untuk kesini, kan juga bisa terima pesanan. Teleponnya ke bawah ini nih, ada nomornya di bawah ini. Terus yang terakhir adalah, kalian jangan lupa subscribe, share, like, and comment di YouTube Abot TNG. Dadah!